Sebelum meninggal dan dibuang ke laut, ABK Long Sing diperlakukan tidak manusiawi, diminta meminum obat hingga melebihi dosis. Kapten kapal pun memilih bersikap tertutup. Mereka itu sakitnya itu udah hampir 3 bulan atau 4 bulan yang lalu lah sebelum kejadian itu. Mereka yang merasakan bengkak-bengkak, kaki bengkak-bengkak, pokoknya badan bengkak, napas pun tidak luas gitu kan. Nah, segitunya mereka dipindahkan ke kapal kami. Posisi almarhum ini udah posisi dalam keadaan sakit. Dalam posisi keadaan sakit, saya tanya-tanya mereka dikasih obat tidak. Dikasih obat, cuma antibiotik suruh makannya yang tidak wajar lah. 5 tablet sampai 6 tablet lebih. Pas di larung ke laut, saya melihat dengan jelas soalnya pas meninggalnya Ari itu di depan mata kepala saya sendiri sampai proses semuanya pelarungan itu saya menyaksikan sendiri.